Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama GZ di sini, dan kali ini kita pantau kembali untuk progres tol di Sumdawu, dan sambil kita riding di pagi hari ini. Dan seperti biasa kita bermula di sini ya, di dekat pertemuan jalur antara arus dari arah Bandung dan dari arah Jatinangor. Dan kita pantau di sini untuk progresnya udah sejauh mana ya. Dan kita mulai dari sini ya. Di sini untuk segitiganya sudah sama ya seperti ini kayak kemarin. Dan di sini sudah ada garis marka. Ih, mantap. Garis marka sudah ada yang terpasang ya di sini. Dan sekarang kita pantau di sini di jalur pertemuan antara jalur dari arah Jatinangor maupun dari arah Bandung, terlihat untuk segitiganya dan untuk trotoarnya sudah mulai terpasang ya dari beberapa hari yang lalu dan sudah mulai dipadatkan dengan tanah. Dan untuk garis marka sekarang sudah mulai terlihat, dimulai dari arah pertigaan sini sampai ke arah simpang Cilenyi. Dan untuk lajurnya dari sini jumlahnya ada 5 lajur ya. Dan ke arah kiri yang menuju ke arah simpang Cilenyi atau yang mengarah ke arah Garut, dan nanti yang ke kanan yang menuju ke arah tol. Namun untuk arah sininya belum dibuka ya untuk jalur masuk ke arah tolnya. Padahal menurut saya sih untuk jalur masuk ke arah tol menuju ke arah Jakarta sih masih memungkinkan untuk dibuka ya untuk jalur ini sepertinya. Tapi untuk masuk ke arah tol yang menuju ke arah Jakarta masih menggunakan jalur yang dari arah Garut Tasik, belum menggunakan jalur ini, jadi harus berputar dulu. Padahal masih bisa dibuka ya kalau ke arah Jakarta. Kalau ke Cisumdawunya belum, ke arah Jakarta masih bisa sih harusnya, tapi ya nggak tahu lah. Nah ini nih bisa kita lihat ya, untuk jalur sudah ada garis marka dari mulai ujung sana ya, dari mulai persimpangan sana. Jadi sudah mulai ada garisnya. Ini kayaknya di garisnya tadi malam ya, karena dilihat dari garis dari termoplastiknya masih lembek ya, ada bekas-bekas roda-roda. Kayaknya tadi malam atau subuh ya baru beres. Kelihatan sih itunya tuh si belum terlalu keras, ada bekas-bekas roda. Kita maju ya dikit-dikit. Ini sekarang udah enak lah ya. Tuh kan. Nah ini untuk trotoar kita pantau. Untuk trotoar juga sudah dicor ya di sini tuh. Ih, keren. Udah dicor, udah beres ya, udah sampai ke ujung sana tuh. Dan di sini ada zebra cross tepat di depan rumah sakit AMC. Nah ini ada zebra cross di sini ya. Nah ini garisnya baru sampai sana belok. Tapi ke arah sininya belum nih, belum ada. Tepat di depan SMK Bakti Kencana atau di bawah flyover utama tol Cisumdawu, nampak di sini untuk garis marka sudah nampak rapi. Dan untuk pengerjaan trotoar sudah mulai bergerak ya ke arah selatan. Dan bisa kita lihat di sini untuk zebra cross sudah nampak terlihat di depan rumah sakit AMC. Dan nampak juga untuk trotoar sudah mulai ke sana ya, mendekati ke arah simpang, dan juga untuk pengerjaan drainase di sisi sebelah kanan. Thank you.
yuk kita pantau di sini untuk pergerakan dan pengerjaannya udah sejauh mana ya. Untuk ini udah ada trotoar ya sebelah kanan saya nih. Nih udah ada trotoar sini. Sebelah kanannya ada trotoar. Namun untuk garis marka belum ya, belum ada ya. Itu ada trotoar aja di sebelah kanan saya. Jadi ada trotoar sebelah kanan sana. Jadi trotoar sebelah sana agak luas ya, beda dengan yang di sebelah sini. Untuk namun ke arah sebelah sininya belum ada pengerjaan untuk garis marka ya. Dan di area simpang Cileunyi sendiri sekarang sedang ada kegiatan untuk pemadatan tanah pengerjaan trotoar. Dan kita pantau di sini di jalur masuk ke arah tol yang dari arah Garut maupun dari arah Tasik nampaknya belum ada pengerjaan untuk garis markanya. Dan kita pantau di seberang sana yang sedang kegiatan untuk pemasangan balok-balok trotoar. Jadi untuk balok-balok trotoarnya sekarang sudah mulai mendekati ke area simpang ataupun di atas underpass. Dan untuk ke arah timurnya juga sekarang untuk trotoarnya sudah dicor ya, sampai ke ujung sana, dan nampaknya untuk trotoarnya lumayan lebar ya untuk di area sini. Dan ini untuk pagar di atas underpass ya, sudah mulai terpasang keseluruhannya, namun tinggal jaringnya saja yang belum ya. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mulai dari sini sekarang. Dan di sini untuk garis marka sudah mulai bergerak ke arah sebelah sini, dan untuk trotoar juga sudah mulai maju ke arah sebelah sini. Dan sekarang sudah mulai bergerak untuk pengerjaan trotoar nih. Trotoar di samping kiri saya ini atau percabangan atau pertemuan arus ya, yang dari arah Garut Tasik sama yang dari sini. Nah, sudah mulai banyak pengerjaan ya di sini. Ya. Dan mungkin cukup sekian aja video yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya di channel Gejot ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Dan untuk kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.